Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Karya di Medika ya. Nah, kali ini kita akan mengoperasikan ECG 12 channel Ardio 7 merek Bionet ya. ECG yang sangat canggih ya, bisa connect dengan spirometer ya, jadi bisa untuk mengecek kondisi paru-paru pasien ya, sangat amazing ini ya. Jadi aksesorisnya ini ada, nah ini ada balapnya ini, denam. Kemudian ini adalah bagian baterai yang dipasang di belakang ini ya, kalau tidak menggunakan sambungan ke arus listrik ya. Nah, kemudian ini adalah bagian lead lim ya. Nah, ini yang disambungkan ke dengan tangan dan lengan dan bagian kaki. Jadi dilengkapi dengan jeli 600 mili. Nah, ini adalah kertas printernya, kita langsung pasang aja ini. Nah, ini adalah bagian spirometer. Spirometernya. Terus bagian ini dipasang di pasien ini ya. Nah, ini bentuknya ini. Nah, kayak gini guys. Nah, ini bentuknya spirometer. Bionet model SPM 300U. Wah, ini bentuknya ini. Nah, ini bagian untuk dipasang di sini. Jadi pasang sesuai konektornya ini. Nah, gini nih. Nah, spirometer Bionet ECG yang sangat canggih ya, dilengkapi dengan mengecekkan spirometer ya untuk paru-paru pasien ya, untuk mengecek paru-paru pasien apakah paru-parunya itu bagus atau tidak ini. Nah, gini nih. Nah, ini bagian untuk
ke mulut pasien ini. Ah, gini nih. ECG 12 lit ya. Kita tinggal baca aja di manual booknya ini cara pengoperasiannya untuk lebih jelasnya ya sobat-sobat ya. Ini sangat simple untuk menggunakannya ini. Nah, ini adalah bagian kabel ECG. Di sini adalah bagian baterainya yang di belakang. Dipasang sesuai gambar ya, sobat-sobat ya. Cardio 7 Bionet nih, layarnya sangat lebar ya. Ini ada bagian-bagian untuk mengecekkan paru-paru. Nah, ini ECG. Kemudian ini dileng, ini connect dengan USB ya. Pokoknya sangat simple. Ini adalah bagian tombol-tombol rhythm, terus rekor, kopi, dan bagian untuk auto, jaringan, kemudian tombol ESC paru. Nah, ini bentuknya Cardio 7 Bionet ya. Gambar pengecekan ECG ini. Nah, kemudian kita langsung ke pengecekan atau menggunakan alat spirometernya ini. Nah, ini kita tinggal pasang aja ini. Kita masukkan. Nah, ini kita sambungkan ini spirometernya ke bagian. Nah, gini nih, udah nyala nih. Oke, kita langsung ke pengecekannya ya, pengecekan paru-paru kita ya. Oke, siap. Oke, sahabat-sahabat ya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe, dan selalu jaga kesehatan ya. Dan salam sehat selalu ya. Semoga bermanfaat ya. Matur, thank you. Gini nih, monitor udah nyala, jadi siap untuk digunakan ini. Spirometer sudah siap untuk digunakan ya sobat-sobat ya, di ECG Cardio 7 Bionet ini. Sekian, sangat canggih ya, jadi bisa untuk mengecekkan connect dengan spirometernya ini.
Sip, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes ini mouth piece-nya ya. Alat untuk mendeteksi ya, mendeteksi paru-paru gitu ya. Ada Bang. Kita tes dulu ini, tes. Kita tarik nafas dulu ya. Tarik nafas 3 kali baru kita tiupkan nih ya. Nah, mulutnya ini nempel ke mouth piece-nya ini. Tiupkan. Ini 3 kali. Tiupkan 3 kali ya. Nah, ya kita. Nah, gini nih. Tarik nafas, terus embuskan ini. Nah, ini mulutnya di mouth piece-nya ini ya. Nah, kayak gini. Ya, dia ya. Kita embuskan 3 kali. Nah, wis deh. Ulang, start. Duh. Tadi ada video enggak? Udah, ini jalan. Wow. Ntar tinggal di crop ya, yang bener nih. Oke, guys ya, kita tes paru-paru kita ya, deteksi paru-paru kita apakah bagus atau tidak ya. Nah, ini caranya, kita tarik nafas 3 kali baru nanti mulut kita tempelkan ke mouth piece-nya ini ya, sambil hembuskan ya, hembuskan 3 kali. Oke, sip, deh. Bis.